Kesehatan mental merupakan kondisi seseorang yang memungkinkan berkembangnya semua aspek baik fisik, emosional, dan intelektual yang selaras dengan perkembangan orang lain sehingga mereka bisa membuat interaksi dengan lingkungan sekitarnya. Pemahaman masyarakat mengenai kesehatan mental itu masih sangat minim, padahal itu hal yang penting loh guys untuk kita perhatikan apalagi dalam situasi seperti ini. Dengan menjaga kesehatan mental secara tidak langsung juga menjaga kesehatan fisik kita. Seperti pepatah mengatakan, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Bagaimana cara untuk mengatasi stres dan mempertahankan kesehatan mental? 1. Berbicara keluhan kepada orang yang kita percaya. 2. Melakukan kegiatan yang sesuai dengan minat dan kemampuan. 3. Melakukan relaksasi untuk menenangkan pikiran. 4. Mengembangkan hobi yang bermanfaat. 5. Meningkatkan ibadah dan mendekatkan diri pada Tuhan. Gejala jiwa atau fungsi jiwa seperti perasaan, pikiran, sikap, kemauan, dan keyakinan hidup harus saling berkoordinasi supaya muncul rasa keharmonisan dan terhindar dari rasa ragu, gundah, gelisah, ataupun perang batin. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, terdapat 3 kondisi umum yang paling sering dijumpai mengenai kesehatan mental. Yang pertama ada depresi, yang kedua ada stres, dan yang ketiga ada gangguan kecemasan. Adapun tanda-tanda awal pada gangguan mental antara lain, merasakan rasa sakit yang tidak dapat dijelaskan, berpikir untuk menyakiti diri sendiri atau bahkan orang lain, mengalami halusinasi, dan tingkat emosional yang tidak stabil. Berbagai jenis gangguan jiwa yang banyak terjadi pada masa remaja, berbagai stresor yang ada, dapat timbul berbagai kondisi negatif seperti cemas, depresi, bahkan memicu munculnya gangguan psikotik. Kesehatan jiwa remaja merupakan hal penting dalam menentukan kualitas bangsa. Ada banyak cara untuk menjaga kesehatan mental kita, diantaranya dengan terbuka kepada seseorang, atau mungkin menulis, melakukan hal-hal baru yang positif, dan sadar untuk selalu mengontrol emosi kita, juga tidur yang cukup. Pikiran yang sehat itu adalah hal terbesar yang ditemukan. Depresi itu penyakit ya, bukan kelemahan. Depresi itu adalah cacat dalam ilmu kimia, bukan karakter. Nikmati hidup kalian ya, jangan hidup dalam perselisihan. Mari kita semua sadarkan kesehatan mental. Yuk. Ayo jaga kesehatan mental kita.